Menghadapi lonjakan arus balik libur panjang akhir pekan, PT ASDP Ketapang Gilimanuk menyiagakan 32 armada penyeberangan, baik KMP maupun LCT. ASDP juga akan mengoperasikan 4 loket tiket khusus roda 2 dan roda 4. Mengantisipasi terjadinya lonjakan arus balik dari Bali menuju Jawa pasca libur panjang, PT ASDP Ketapang Gilimanuk telah menyiapkan sebanyak 32 armada penyeberangan, baik kapal motor penumpang maupun LCT atau Land Craft Landing. Selain itu, ASDP juga telah menyiapkan 4 loket tiket untuk kendaraan roda 2 dan roda 4. Manajer operasional ASDP Gilimanuk, Sugeng Purwono, mengungkapkan akan menambah 3 armada lagi jika arus balik sangat padat. Dalam menghadapi long weekend minggu ini, PT ASDP telah menyiapkan 32 kapal, tapi nanti dilihat dari situasi dan kondisi di lapangan, kalau memang arus orang yang berlibur ke Bali menuju Bali padat, ya akan kita tambah pola operasi dengan nambah 3 atau 2 kapal. Pihaknya memprediksi kepadatan arus balik akan terjadi pada hari Sabtu sore dan Minggu pagi. Berdasarkan pantauan ASDP Gilimanuk, kepadatan arus kendaraan yang menuju ke Bali sudah mulai terlihat sejak Kamis pagi. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET.